dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII pada hari ini Jumat 4 Agustus 2023 serentak mengadakan kegiatan kerja bakti nasional di seluruh Indonesia dengan tema Kerja Bakti Bersama untuk Negeri. Dalam kegiatan ini DPD LDII Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Tompaso Baru, sesuai dengan instruksi dari DPP LDII agar melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Adapun kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Tompaso Baru. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pemerintah. Adapun pemerintah kecamatan dalam hal ini Bapak Dr. Andes Jemilowa selaku Camat Tompaso Baru sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh warga LDII. Bahkan beliau berharap kegiatan seperti ini akan terus berkesinambungan. Bukan dari warga LDII saja, tapi seluruh masyarakat Tompaso Baru. Kemudian Pak, apa tanggapan harapan Bapak ke depan untuk bagi masyarakat lingkungan sekitar Pak? Itu dengan banyak kegiatan ini harapan kami dari pemerintah. Mana turun PHP mau foto-foto ini sama PHP kebersihan lingkungan sekitar kita. Kegiatan ini menumbuhkan rasa solidaritas, kerukunan, kekompakan dan kerjasama yang baik. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta gembala gereja Pantekosta di Indonesia Mawar Saron Tompaso Baru. Sekaligus Ketua BKS AUA Kecamatan Tompaso Baru Bapak Relimusu STH. Saya kira ini merupakan contoh bagi kegiatan yang baik, sehingga kami pun dalam pihak Kristiani tentu akan mengikuti program yang positif ini dan luar biasa, dan tentu untuk mengenai kebersihan itu yang pokok bagi lingkungan keluarga dan masyarakat. Beliau mengatakan kegiatan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat serta mempererat tali persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Beliau juga berharap kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh warga LDII dan umat muslim yang ada di Tompaso baru saja, tapi dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tompaso Baru, Minahasa Selatan, Sulut Star News, Rian Buhari melaporkan.